Hai guys, dah lama aku tak buat vlog. Hari ni hari Sabtu, aku cuti kat kerja. So aku ada masa untuk buat vlog and aku nak pergi beli benda baru untuk AT6 aku. So ni aku rasa last time exhaust aku akan bunyi macam ni, sebab aku nak pergi tukar header aku, nak pergi tukar extractor aku. So AT6 ni dia ada dua selalu header, equal length dengan unequal length. Tapi aku nak tukar yang unequal length punya, sebab unequal length punya bunyi lagi sedap. Even tu yang equal length punya performance tinggi sikit, sikit sangat, tak apa. Tapi aku nak unequal length, bunyi sedap. Alright, so ni aku nak tunjuk korang last cool start aku bunyi exhaust aku. Stop macam ni. Tak stop lah, muffler HKS, mid pipe pun HKS, cuma extractor je stop. So ni last lah bunyi kereta aku cold start macam ni. Alright, aku nak tunjuk korang. Say hi. Aku pergi nak pergi kedai exhaust tu dengan Putri. Lepas tu nak kena buat alignment kot. Rasa sebab macam teruk sangat alignment kereta aku ni, tak tahu kenapa. Sebab kalau aku servis kereta, aku tak bertukar alignment, sebab tempat tu macam boleh servis engine je tau. So aku malas nak pergi kedai tayar lepas tu. So tu lah, dah lama ke aku tak betulkan alignment. Lepas tu rim aku ni sejak beli tak pernah buat balancing. Sejak aku tukar tayar ke, tak buat balancing apa semua. So macam barai sikit lah. Tapi sekarang kita orang nak pergi makan dulu. Kalau tidak lapar. So okay, nanti aku sambung. Okay guys, so aku dah sampai dekat kedai exhaust ni. Nama kedai ni Yi Exhaust. Ni ada, aku tengah tunggu jap sebab ada beberapa kereta tengah buat exhaust orang. Ada 2 BM dengan 1 Honda Civic ni. So aku kena tunggu jap. Kedai dia kecil je, tapi okay lah, ramai ke lah yang datang sini. So aku beranilah nak datang kat sini kan. Okay, so nanti jom aku tunjuk korang kedai dia. Alright, tu kedai dia, Yi Exhaust. Wah, tu ada kereta kat dalam semua. Nak beli dark. Nak beli dark je lah. Dirty, oh my god.
aku ingat dah buang semua catalytic converter. Tapi actually rupanya ada dua catalytic converter. So satu dekat extractor, satu lagi dekat front pipe. Itu front pipe. Ada dua. Aku ingat dah buang dah semua catalytic converter. So aku memang nak, tak nak ada restriction langsung. Tapi dia kata boleh je nak potong buang catalytic converter tu. Tapi aku tengah fikir ni terbalu. Kita tengok dulu macam ni. Alright. So guys, aku decided untuk potong je catalytic converter tu. Pasang part je sebab aku memang nak bagi dia bunyi sedap and acceleration okay. So aku memang tak nak ada restriction ni. Alright. Nak buang ni catalytic converter ni. Kita kena masuk part. Buang. Bye. So sementara aku tukar exhaust aku kat sini, dekat E exhaust. Puteri pergi beli dah. Dia suruh lama-lama pantai dekat kedai exhaust ni. Hantar duck. Tengok sikit duck apa tak tahu lah. Duck lah. It is so random. Itulah. Random this. Aku buat exhaust. Lepas tu dia nak duck aku juga. Nak siap lah. Tengah pasang pipe tu. Yang aku cabut catalytic converter tu je. Lepas tu kerja aku. Excited UEL. Ini mid pipe HKS sampai belakang muffler HKS aku. Alright, nanti kita tengok bunyi dia macam mana. Dah siap pasang guys extractor. Tadi kita orang dah pergi tukar exhaust. So sekarang ni buat alignment sebab alignment aku tu macam dah teruk sangat. Aku tak tahu kenapa. So esok nak drift. Kalau alignment tak okey, susah lah aku nak drift, tak best lah. So aku dah bawa kat highway pun macam tak betul ni. So aku kenalah buat alignment kan, bagi okey. So aku tengah tunggu turn sebenarnya ni. Okay guys, so kereta aku dah naik atas ni. Oh ya, awak silau. Kereta aku dah naik atas ni. Haa, nampak. Okay, so aku tengah tunggu dengan puteri kat sini. Ada waiting room je. Tapi macam dah, tunggulah kat sini sebab sekejap je buat benda ni. So lepas ni kita orang nak pergi shopping. Of course. Alright. So tadi Syafi dah pasang extractor. So right now kita orang tengah buat alignment kereta dia because dia punya apa, steering macam dah lari. I don't know. I just know that it's I don't know. Yaya, saya tak tahu saya cakap apa ni. Yaya, why? Saya gelak-gelak je. Dia empat layar sahaja.
Okey, faham? Dia bukan tengok itu model. Okey. Dia MRS. Serupa besar lah. Ini macam besar lah. Panjang lah. Okey lah. Okey ke? Okey ke? Boleh punya? Haa, boleh lah. If you guys are wondering aku pergi kedai mana dekat tengah-tengah KL ni, aku pergi kedai ni, Toyota Tires. So korang boleh lah datang kalau korang ada kat area sini kan. Tak, aku randomly je datang sebab dah memang kat sini. Sebab aku kan selalu pergi kat Glamery dekat rumah aku. Alright, tinggal tunggu guys. Kita. So tadi aku dah habis buat alignment. Sekarang dekat Bangsa Village. Putri nak beli baju dekat Fashion Valley. Aku tak tahulah. Tapi aku tak ni eh. Kat batu ni, dark ni, mas macam ni kan. Tengok tudung Putri. Ni tudung. Medium. Size S dia pun dah berdaulat. Tadi dah pergi tempat aku. So sekarang aku kena ikut dia pergi tempat dia lah ulak. Kan yang ayam? Kan? Kan? What? Apa dia? Ini funny lah. Buat cantik kot. Please. Sekejap eh. Tadi dia baru beli dark. Satu sekarang. Baru beli. Ni pula. Jom. Aku dah macam aku dah nak reference macam putu macam ni apa GPS ke macam tengok pusing ke apa kan. Tiba-tiba dengar balik macam shit, baik shit. Okay, dah tadi. So ni dah hari ke hari apa lah, hari ke empat kot, empat aku dah tukar extractor aku. So the few days aku dah drive dengan extractor baru. Performance sikit lah aku rasa. Maybe. Tapi tak tuning lagi. So tak dapat nak tahu actually performance dia macam mana. Ni aku tengah lepak dengan Aidit dengan Rahim. Sekejap. Apa tu cukup Peter ni dik? Weh dik 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 dik. Apa pendapat kau tentang bunyi exhaust baru aku? Bunyi exhaust eh. Okay, sekarang dengan dulu lah. Sekarang dengan dulu. Compare sekarang dengan dulu. Banyak tu beza. Macam dulu bunyi dia bunyi elektrik car kan. Macam wii wii. Tapi sekarang bunyi dia macam wah, barulah bunyi 86 eh? Sedap kan, sedap. The best. Kau boleh tengok reaction aku lah. Memang the best lah. Okay, kita tanya Rahim lah. Macam Rahim, apa pendapat kau? Kau dah first time drift kan hari tu. Pendapat aku lah. Okay, siapa lagi. Pendapat drift, apa perasaan kau first time naik drift dengan aku? First time aku naik kan. Aku dah boleh jangka lah. Pampak aku pening kepala. Dengan nak kena kejar titik lain semua. Memang pusing-pusing lah kau aku. Tapi best eh, best eh. Memang aku nak naik sikit lagi. Okay lah. Alright. Okay guys, so aku rasa itu je video aku untuk video extractor 86 mods kali ni.
So see you guys next time, and don't forget to subscribe, like and leave a comment. Yeah, thank you guys. Bye.